pegang juga. Ini menarik deh sih ya kalau kita lihat ya. Ini dari gambarnya bagus. Oke, pemirsa, kembali lagi di Morning Show. Nah, kita sudah mau menjelang dialog nih ya. Iya, ini kalau kita tahu akhir pekan lalu terkait dengan Festival Film Cannes. Nah, itu Festival Film Cannes sudah berakhir. Lalu siapakah yang memenangkan penghargaan Palme d'Or atau penghargaan tertinggi di ajang bergengsi insan perfilman itu? Nah, ini secara tidak terduga ternyata film karya Jago Albiet tentang drama pengungsi Sri Lanka, Dipan memenangkan penghargaan tertinggi itu. Wow, iya. Ini Dipan ini berkisah tentang 3 warga Sri Lanka yang berpura-pura menjadi keluarga agar bisa meninggalkan negara mereka yang dilanda perang menuju Perancis. Ini sebenarnya agak banyak sih cerita-cerita seperti ini. Ya, ini kisah banyak nyata mungkin. Ya, Audiard banyak mendapat pujian sekaligus kritik untuk filmnya A Prophet and Russ and Bond dalam film dan dalam film Dipan ia membuatnya seperti sebuah trailer menggambarkan kondisi para imigran. Pemenang kedua Grand Prix jatuh pada film Son of Saul, sebuah drama Holocaust pertama karya sutradara Hungaria Laszlo Niemes. Nah, ini kalau kita lihat memang sutradara dari Taiwan berusia 68 tahun, Hou Hsiao-hsien memenangkan sutradara terbaik untuk film pertamanya dalam 8 tahun. Assassin, sebuah drama seni bela diri. Ini aktris ya terbaik diberikan untuk 2 pemenang yaitu Rooney Mara dalam film Carol dan juga Emmanuel Bercot dalam Moonlight. Nah, sementara kalau untuk aktor terbaiknya diberikan kepada Vincent Lindon. Kapan ya tiba-tiba ada muncul film terbaik, film Indonesia. Apa ya aktor yang terakhir-terakhir ini ada Tabula Rasa misalnya, Filosofi Kopi ya kan? Tiba-tiba muncul di Cannes. Amin. Nah, kita akan membahas seperti apa Cannes film Indonesia di Festival Cannes. Amin. Ya boleh dong, kan ya agak jauh dikit. Kita sudah ada tamu kita di sini akan membahas soal Festival Film Cannes. Di sini kita ada Mbak Olga. Halo Mbak Olga. Selamat siang. Thank you. Udah datang lagi nih ke Indonesia. Hai Mbak Dede. Halo Mbak Dede. Apa kabar? Mbak ini apa kabar? Ruangan kita ramai hari ini. Silakan. Dan hari ini juga cerah ya. Ini kalau kita ngomong Festival Cannes dan juga ada filmnya nih di sini. Ini film salah satu menarik nih. Ada ya Mbak Dede ya? The Fox Exploit the Tiger's Mind. Ayo, bisa nggak baca tanpa nyontek panjang? Kasian loh, itu kan Exploit the Tiger's Mind. Ayo. The Fox Exploits the Tiger's Mind. Saya bisa dengar. Okay. Kita bisa menang. Aku paling dapat susah. Ini sebenarnya menjadi kebanggaan loh. Mesti nanya sama Mbak Dede bahwa ini masuk suatu kompetisi yang sangat-sangat bergengsi. Dan kita harus terima kasih juga sama timnya Mbak Dede. Ini bisa mencapai prestasi itu ya Mbak ya. Gimana ceritanya kali itu Mbak? Gimana bisa diceritain? Ada 170. Dan ada kalau dari ribuan film yang dikritik juga ada ribuan ya? Banyak banget kan kalau dari sini. Jadi gini ya. 1.800 pendaftaran. Hanya 10 yang masuk nominasi. Nah, termasuk salah satunya ini. Cerita dong Mbak Dede. Si Tiger sini. Jadi kalau kita ke Cannes Film Festival, kayak tadi disebutin pemenang-pemenangnya, itu yang kita sebut sebagai official section, main competition gitu. Jadi di Cannes itu ada 3 section. Satu official competition yang tadi dibacain pemenangnya. Kemudian ada satu section Semain de la Critique, ini dari para kritikus tahun 62, dia membuat satu section disebut Semain de la Critique. Kemudian ada satu section lagi yang disebut Director's Fortnight. Jadi para asosiasi sutradara Prancis bikin festival juga di dalam Cannes Film Festival. Jadi kalau kita ngomongin Cannes Film Festival itu ada 3 section utama seperti itu. Okay. Nah, film ini film yang kita buat The Fox Exploits the Tiger's Might. Saya juga suka. Film orang nanti jadinya. Nah, kalau film ini kita masuk di Critics Week, itu di Semain de la Critique. Di sana kebagi 2, ada film panjang, film pendek. Di semua program ini ada 2 ya, film panjang, film pendek. Kita ini film pendek 25 menit dan kita kompetisi dari yang tadi di 1.800. Dari 1.800 yang submit, 10 film pendek dipilih untuk dikompetisikan. Gitu. Tapi saya pengen tahu sebenarnya ceritanya apa sih ini? Iya, ada foxnya, ada tigernya. Kalau kita lihat di gambarnya Rubah juga dan si macan sebenarnya. Kalau kita lihat ya, gambarnya ya
sekilas ya cuma Tiger menarik aja sih, gitu loh. Mungkin masih mungkin ada kalau dilihat ini ceritanya di film laga malah ya. Tadi dia nyangkanya film kungfu. Jadi seperti apa sebenarnya? Jadi film ini sutradaranya Lucky Kuswandi. Mm-hmm. Lucky Kuswandi sebelumnya tuh bikin film Selamat Pagi Malam. Oh ya. Kemudian juga Madam X. Mm. Ya. Kemudian tahun lalu, tahun 2014, Babi Buta Film, saya dari Babi Buta Film dengan Edwin, kita produser, kemudian kita bertemu dengan Hivos, dengan Tunggal Pawestri. Kita bertiga akhirnya memutuskan untuk memproduksi film, beberapa film pendek, salah satunya bekerjasama dengan Lucky Kuswandi untuk memproduksi film ini. Topiknya kalau ditanya topiknya apa, kita tuh tahun lalu punya keinginan untuk membicarakan hal-hal yang tabu di Indonesia. Hal-hal yang tabu. Jadi di sini kita akan ngomongin soal seksualitas dan power. Kekuasaan ya. Mungkin ya. Kalau boleh dibilang fokusnya dari sisi seksualitasnya kah dan powernya dari sisi Tiger. Sebenarnya judulnya sih nggak langsung berhubungan. Jadi Lucky waktu itu nyari ini judulnya apa ya? Tersirat semua... tapi tersurat apa ya? Gitu-gitu lah. Ada dari peribahasa Cina. Benar. Jadi si Lucky waktu itu, aduh judulnya apa ya? Terus dia ambil pilih judul ini dari peribahasa Cina. Mm-hmm. Kemudian si peribahasa ini bercerita tentang, jadi ada fox dan ada tiger gitu. Okay. Nah terus si fox bilang, oh gue yang paling kuat nih di desa ini gitu. Terus si tiger bilang, apa namanya? Coba buktikan. Sini Hill, jalan bareng sama gue deh, masuk ke desanya. Jalanlah mereka berdua gitu kan, dan semua penghuni desa itu semua pada takut. Okay. Takutnya sama harimaunya ya, sebetulnya. Karena harimau jalan di belakang dia. Okay, jadi kita mau ngomongin itu manipulasi kekuasaan. Nah, kekuasaan. Di sini ada Mas Robi juga dan Mbak Olga. Saya mau ke Mas Robi. Ini yang kita tahu Badan Perfilman Indonesia. Ya dulunya mungkin orang-orang juga taunya ada almarhum Mas Alex Komang. Dan dilanjutkan dengan Mas Robi sekarang. Ketua yang sekarang Kemal Atmojo, tapi saya kebetulan ketua bidang Festival Film Luar Negeri. Festival Film Luar Negeri, partisipasinya untuk film Indonesia bisa menghantarkan film-film Indonesia kita ke Cannes atau ke festival internasional yang lebih luas itu seperti apa sih? Yang pasti kalau misalnya ada filmmaker Indonesia yang lolos Festival Luar Negeri, proposalnya masuk ke kita fight ke government. Biasanya kita alihkan ke Kemendikbud karena dia punya anggaran festival. Terus kita fight di situ, terus mereka mau mensponsori delegasi-delegasi yang filmnya lolos kompetisi gitu. Untuk Cannes sendiri kita ada booth untuk film marketnya, karena film market di Cannes kan terbesar sedunia. Dan untuk tahun ini kebetulan kita pemerintah nggak ada budget karena perubahan nomenklatur gitu. Terus tapi teman-teman Mbak Olga dan lain-lain itu ikut membantu kita, yaudah yuk kita cari swasta gitu untuk bisa ada di Cannes. Dan akhirnya tercapai sih itu, dan kita bisa turut berpartisipasi sama Cannes di film marketnya juga. Apalagi tahun ini kan ada film Indonesia masuk kompetisi, jadi happy banget gitu kan. Jadi booth kita menjadi naik kelas. Biasanya cuma menjual satu, tapi sekarang ada yang festival. Kalau kita dulu sempat untuk menarik perhatian sempat ngasih rendang untuk tabula rasa ya. Sekarang tahun ini ya, tabula rasa. Ini samping kita ada yang jaga booth-nya. Enggak gitu. Sebenarnya saya penjaga booth-nya. Sebenarnya tertarik sama filmnya apa sama Mbak Olga ya? Tapi Indonesia hebat loh, memberikan yang jaga booth-nya seperti ini ya kan? Pengalaman aku melihatnya sebenarnya memang menarik. Ya, pengalaman di situ seperti apa sih? Apa mereka memang tertarik dengan film-film Indonesia? Memang ini pengalaman pertama saya di Cannes. Dan begitu masuk ke sana, saya benar-benar melihat the big game dari industri film ini. Bisa dibayangkan kenapa kita harus hadir di Marse du Cannes atau di pasar filmnya Cannes. Karena dalam satu festival itu transaksi diperkirakan sekitar 1 miliar dolar, jadi 13 triliun dalam 10 hari. Adalah sesuatu yang sangat-sangat besar. Nah, kemudian di situ datanglah distributor, kemudian sutradara dan sebagainya. Nah, karena booth kita ini memang pertama kita bangga sekali dengan adanya filmnya Mbak Dede, sehingga banyak yang datang juga nanyain film ini, nanyain Lucky, nanyain Mbak Dede. Banyak banget gitu. Itu pertama gitu. Kedua, yang penting juga adalah ada tabula rasa dan ada filosofi kopi yang market screening. Jadi di pasarnya nih, jadi kita putar. Soalnya terus orang bagi-bagi rendang sama bagi-bagi kopi mungkin di sana. Itu sebenarnya gimmicknya itu yang paling menarik. Jadi di sana saya tidak hanya jaga bus, saya menjadi pembuat kopi sekalian beres-beres bus kalau udah tutup.
Tambun lengkap ya, Pak. Nah, tapi untuk yang rendang ini menarik karena sebetulnya kehadiran Indonesia di Cannes Film Festival kita tidak hanya menjual film, sebenarnya kita menjual semua, memarketingkan seluruh Indonesia sebetulnya. Yeah. Kita bicara soal budaya, kita bicara soal orang-orangnya, dan kita juga jual keindahan alam Indonesia. Gitu. Benar, jadi kita berharap Indonesia bisa menjadi shooting location gitu. Memang kita belum bisa ngasih grand kayak negara-negara lain ya. Cuman kita bilang nggak usah grand deh Indonesia. Kita tuh orang-orangnya udah jago-jago ya kan. Ada yang masuk festival apa kompetisi gitu ya. Jadi filmmaker udah jago-jago. Kalian tinggal datang mau shooting di sini, bawa cerita, bawa produksi. Kita bisa kerjain. Kita udah bisa ya. Kita nggak kalah kok. Benar. Ini saya mau balik lagi ke Mas Robi. Kalau kita nggak kalah, berarti tiap tahun ini kan tentunya banyak film juga yang ikut dengan kompetisi-kompetisi ajang internasional. Nah, jumlahnya itu bisa dikatakan apa semakin meningkat atau bagaimana? Mungkin ada upaya lain kah yang bisa dilakukan agar film-film di Indonesia ini lebih ya banyak lagi yang ikutan kompetisi semakin meningkat, tapi sayangnya explore dari medianya tentang film-film yang lolos itu sedikit sekali gitu. Karena mungkin mereka pikir ada filmmaker yang berangkat bukan yang apa populer atau yang lain. Makanya kita butuh dukungan media untuk memberitahu kalau banyak banget festival film luar negeri yang udah kita bulan kita udah ini menang, aja ke Jepang aja udah banyak. Gitu. Karena mungkin yang ditangkap oleh publik penonton di Indonesia juga mungkin hanya melihat sineas yang terkenal saja, berarti yang mungkin kemungkinan punya kesempatan ke festival internasional, ternyata seperti padahal enggak. Iya, kompetisinya yang Mbak Dede ini ya, itu bisa itu banget terbuka. Tapi kan kalau kita lihat gitu loh Mbak Dede, mungkin di masyarakat sendiri ataupun di Indonesia ada yang mungkin kurang tahu terkait dengan film-film yang ikut kompetisi, bahwa mereka juga berpikir bahwa film-film yang ikut kompetisi nggak ngerti nih gitu, nggak ngerti nih yang kayak apa gitu, film yang komersil ya. Iya, yang alurnya ada dramanya mungkin, ada mungkin mikir dan jadi mereka yang... ya ini kita kan lihat jadul apa judulnya judulnya sangar kan, judulnya sangar kan pada saat diputer itu saya ingat banget MC-nya bilang begitu selesai filmnya terus MC-nya kan ngundang semua timnya itu dan dia bilang waduh, susah sekali bernapas karena filmnya sangat menegangkan. Saya bangga juga ya dalam hal itu. Dan mungkin satu lagi perlu digarisbawahi, kalau misalnya mengatakan tuh kompetisi apa sih? Dalam kompetisi ini menghasilkan Wong Kar-wai, menghasilkan Alejandro Iñárritu, menghasilkan Bernardo Bertolucci juga. Itu juga berangkat, mereka berangkat dikenali bakatnya tuh dari kompetisi yang sama. Dari kompetisi yang sama dengan ini. Mengingatkan saya dengan Crouching Tiger, Hidden Dragon itu tadi ya. Dan kalau nonton filmnya juga lumayan asik banget, enjoy untuk dinikmati. Jadi orang asumsinya, oh ini festival yang berat itu saya, ternyata enggak. Ternyata gitu. Enggak. Dan ini menurut saya film bagusnya Indonesia, wajib banget ditonton sama semua. Akan diputar di Indonesia? Putar. Beberapa kali sudah ada. Kemarin kita udah sempat putar di Kino Forum, putar di ada teman, ada di komunitas. Baru tadi malam kita putar di mini kino di Bali gitu. Jadi memang sekarang kita lagi berusaha mencari mitra-mitra komunitas lainnya juga untuk bisa kita kerjasama dan kita memutar film ini. Oh, jadi kalau ada komunitas yang mau sih bisa hubungi Mbak Dede. Ini agak segmented memang ya. Nah, semoga BPI bisa mendorong lagi supaya film yang seperti ini bisa tayang di bioskop juga. Film-film seperti ini tuh chance untuk masuk gitu ya. Kayak teman-teman gitu misalnya pembuat film banyak yang bertanya gimana sih cara masuknya gitu ke festival film. Pertama, di era sekarang kayak internet kalau kita browsing gitu ya, kita bisa lihat banyak sekali film festival gitu dan kita bisa lihat rankingnya dari yang paling atas. Tertinggi yang paling jadi kan film festival banyak sekali gitu dari kan. Dari film-film yang paling susah seperti Critics Week ini. Itu ibaratnya kayak kalau di olahraga tuh kayak mau tujuan ke Olimpiade, apa ke SEA Games, apa ke Asian Games. Ada pon dulu, film seperti itu juga gitu. Okay. Ada tahapan-tahapannya. Gitu. Oke, Mbak Dede, Mbak Olga, dan Mas Rob, kita tahan dulu perbincangan. Ini berasa jalan-jalan mau ke Cannes ya. Tapi kita break dulu. Kita akan kembali pemirsa usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di Morning Show.